Kita oleh Sutar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa tebing setinggi 50 meter di desa Cihelang, Tonggoh, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Longsor. Akibatnya persawahan dan kolam milik warga rusak tergerus Longsor. Tidak ada korban jiwa dalam Longsor tersebut. Namun sejumlah rumah warga yang berada di atasnya ikut terancam. Longsor yang terjadi di Kampung Cimanggu, Desa Cihelang, Tonggoh, Cibada, Kabupaten Sukabumi, merusak area persawahan dan irigasi yang mengaliri area persawahan milik warga. Luas longsor mencapai 600 meter dan tingginya 50 meter. Akibatnya sejumlah lahan persawahan terancam gagal panen karena terbawa material longsor dan warga pun terancam kekurangan air bersih. Selain itu, sejumlah rumah warga yang berada di atasnya ikut terancam terbawa longsor. Salah seorang warga mengaku khawatir dan takut terjadi dampak longsor susulan apabila pemerintah belum melakukan perbaikan di lokasi longsoran. Pasalnya, rumahnya dengan lokasi longsor hanya berjarak beberapa meter. Bukan khawatir lagi, saya takut sama anak istri saya. Tangga gitu. Hmm, takut ke bawah. Tengok, takut ya. ke bawah itu kan udah dekat, 10 meter kan gak jauh. Dekat itu. Rencananya gimana Pak? Mau mengungsi atau atau tetap bertahan di sini? Saya kalau mengungsi kemana nampak? Hmm, <laughs> saya udah gitu. jadi sini aja. Bertahan dulu. Iya, bertahan dulu, dulu ya, dengan keluarga gitu. Sementara itu, Kepala Desa Cihelang Tonggoh mengatakan longsor itu akibat tersendatnya saluran air yang berada di atasnya, sehingga tidak sanggup menahan resapan air. Namun pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan karena mengancam sejumlah rumah yang berada di atasnya. Ya mungkin kalau dilihat ada di atasnya kan ada rumah, dua rumah itu yang mungkin kalau misalnya longsor lagi ya Takutnya kalau nggak diperbaiki, diperbaiki saluran ya. ke sini, tapi udah ada penanganan dari PO kemarin, bahkan udah ada tembusan ke desa bahwa nanti pakai paralon yang besar aja dulu untuk menangani masalah saluran air ini. karena diperlukan di sini masyarakat. Pihaknya menghimbau kepada warga untuk waspada terhadap terjadinya longsor susulan. Hingga saat ini belum ada penanganan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan Bandung, TV.